mau dipasangin, pasang. Kemudian kita kunci dulu, baru di bagian saklarnya. Oke, ini kita tes ya untuk housing track rail. Ini adalah model housing track rail yang bisa kita pasangkan pada rail track, bisa digeser-geser, dan ini housing atau rumahnya aja penggunaan model soket MR16. Lampunya nanti di tusuk aja di bagian soket ini ya, nanti kita pakai soket lampu MR16 dan bakal kita coba di penggunaan rail tracknya. Ini angle-nya bisa diatur ya, atas bawah, kanan kiri. Oke, ini kita tes ya untuk pemasangan, cara pemasangan lampu housing rail track penggunaan MR16. Ini kan untuk housingnya nih, penggunaan rail, nanti kita bisa pasang di railnya untuk menyalakan dan penggeseran. Angle degree-nya bisa diatur, atas bawah, kanan kiri. Kemudian untuk cara pemasangan lampunya, ini di bagian depan ini kita bisa buka dulu, lepas ya. Nanti ada soket tusuk yang bisa kita masukin untuk lampu. Kita tinggal tusuk aja di sini. Oke, sudah terpasang, kita masukkan ke bagian dalam. Kemudian baru kita tutup lagi penggunaan housingnya. Nah, ini udah terpasang nih ya, lampunya di bagian dalam, model spotlight. Kemudian ini untuk housing tracknya bisa kita pasang di bagian rail. Oke, nanti kita coba cek hasil lampunya. Oke, ini kita tes ya untuk housing tracknya yang udah kita pasang lampu, dan kita bisa sambungin ini untuk railnya ke listrik 220 volt. Nyalain, lampunya menyala. Nah, ini kita bisa atur angle degree-nya nih, atur atas bawah, kanan kiri, penggunaan cahayanya nanti dibutuhin aja penggunaan cahayanya warna kuning atau warna putih setergantung lampu yang kita pakai. Ketika kita mau melakukan penggeseran, kita di bagian kiri ini kita klik. Nah, maka lampu akan mati. Kemudian kita bisa geser kanan kiri gitu ya. Kemudian untuk nyalain kita tinggal klik lagi. Ini udah menyala. Oke, kalau mau melepas di bagian housing kita matikan dulu, klik. Kemudian di bagian penguncinya kita lurusin. Ini bisa kita angkat. Nah, ini kan posisinya lurus. Mau dipasangin, pasang. Kemudian kita kunci dulu, baru di bagian saklarnya. Lampu menyala. Oke. Untuk satu rel bisa dipakein untuk 3 ataupun 4 ya penggunaannya, tapi bisa kita geser-geser lampu par 20 yang model-model spotlight. Penggunaan housing track rail body putih untuk lampu tipe model tusuk atau MR16.